teman kami di air kita ini mengkampanyekan tentang manfaat air hujan karena merespon krisis air bersih yang saat ini sudah nyata. Dan selain itu juga kita lihat saat ini juga sudah terjadi perubahan iklim yang luar biasa di seluruh penjuru dunia. Makanya kita memanfaatkan air hujan untuk tujuannya mengembalikan budaya mandiri air bersih untuk masyarakat. Bedaan yang mendasar itu adalah di kandungan di dalam airnya. Kalau air biasa rata-rata kandungan TDS-nya, mineral padat terlarut, itu rata-rata tinggi. Kalau di daerah Jombang ini rata-rata 200 ke atas. Di kampung sini aja di Karang Winongan, Mojoagung itu sekitar 350 lebih atau 300 ke atas. Kalau air hujan rata-rata TDS-nya, total dissolved solid atau mineral padat terlarut, itu sangat rendah. Biasanya kami dapati air hujan dengan TDS 10 atau rata-rata 20 ke bawah. Hujan itu mengikat lebih banyak. Jadi kalau saya pakai air hujan, ekstrak dari pewarna itu lebih pekat. Sehingga akhirnya saya lebih senang pakai air hujan. Jadi kalau musim hujan, saya mengolah Eco Green. Dan nanti kalau musim penghujan, air hujan itu hanya dipakai untuk minum, maka saya ke Sidori yang tidak terlalu banyak menggunakan air hujan.